Polresta Solo membubarkan dan mengamankan 900 supporter PSS Sleman yang nekat menggelar konvoi datang ke Solo Jumat 15 Oktober 2021 malam. Mereka datang bukan untuk mendukung PSS Sleman yang sedang bertanding melawan Barito Putra di Stadion Manahan dalam lanjutan Liga 1. Namun para supporter datang untuk bertemu manajemen PSS Sleman terkait masalah internal klub. Kapolresta Solo, Kombes Pol Adi Safri mengatakan total ada sebanyak 900 supporter yang kedapatan berusaha masuk ke kota Solo melalui dua pintu utama. Petugas bertindak menghalau di Tugu Makuta dan Faroka. Adi Safri menyebut di Tugu Makuta ada 600 supporter dan di Faroka ada 300 supporter. Bahkan petugas mendapatkan perlawanan dari supporter di Tugu Makuta dengan dilempari batu. Polisi terpaksa harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan supporter. Selain itu, petugas juga mengamankan 150 unit kendaraan roda 2 milik supporter. Adi Safri menambahkan alasan ratusan supporter nekat datang ke Solo karena protes terhadap manajemen atau ada persoalan internal klub. Pihaknya menyayangkan kasus ini karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota Solo.